Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Minta maaf PJ Selangau, saya awal dulu. Beri lalu kepada saya. Sebab saya nak menghormati tetamu saya daripada Tampin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih Datuk Speaker kerana memberi peluang kepada saya untuk membahaskan laporan Ketua Audit Negara Lakan 2024. Saya bangun untuk menyokong sikap keterbukaan kerajaan yang membenarkan supaya laporan ini dibahaskan buat julung kalinya di dalam dewan ini. Selain penelitian hanya dibuat di peringkat jawatankuasa PEC sebelum ini, tindakan ini bukan saja mencerminkan kesungguhan kerajaan untuk memerangi salah laku dan kecurangan yang berlaku di sektor awam, malah bertepatan dengan usaha kerajaan untuk mentransformasikan Dewan Rakyat. Datuk Speaker, jika kita mengimbas kembali sejarah penubuhan MARA, cetusan idea tersebut telah bermula ketika persidangan pertama Kongres Ekonomi Bumiputera pada tahun 1965 yang dibuka secara resminya oleh Tunku Abdul Rahman. Kemudiannya MARA digazetkan sebagai badan perkanun pada 1 Mac 1966 bagi mengangkat martabat bangsa dan menerajui bidang keusahawanan, pendidikan, pelaburan dan penguasaan ekuiti Bumiputera. Tidak boleh dinafikan, MARA telah memainkan peranan penting selama puluhan tahun terhadap pembangunan sosioekonomi negara sepanjang penubuhannya. MARA juga telah memperkasa jutaan bumi putera melalui keusahawanan, pendidikan dan pelaburan berimpak tinggi. Atau lebih tepat lagi, MARA telah membesar bersama-sama rakyat Malaysia selepas negara mencapai kemerdekaan. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh terhadap MARA, perkara yang telah berlaku kepada MARA Incorporated adalah amat memeranjatkan dan tidak boleh dikompromi. Kerugian terkumpul sejumlah RM286 juta sejak tahun 2012 hingga 2022 akibat pembelian 7 aset luar yang meragukan pada tahun 2012 hingga 2014 tidak sepatutnya boleh berlaku. Persoalan saya berhubung perkara ini, bagaimanakah boleh berlakunya pembelian aset di luar negara pada harga yang melampau sehingga MARA Incorporated terpaksa menanggung kerugian. Sedangkan secara logik akalnya tidak ada mana-mana urus niaga harta tanah yang mencatatkan susut nilai. Persoalan saya yang kedua, apakah wujud salah laku dan penyelewengan dalam urus niaga sedemikian? Adakah tadbir urus MARA Incorporated selama ini sehingga berlakunya kecurangan sebegini rupa? Apapun penjelasan yang bakal diberikan selepas ini, besarlah harapan saya agar perkara ini dapat diuruskan dengan baik oleh kepimpinan pada hari ini. Perkara ini perlu dipandang serius dan harus diuruskan dengan sebaik mungkin supaya imej baik MARA dapat dipulihkan kembali di kaca mata rakyat. Datuk Speaker, perkara kedua yang ingin saya bangkitkan adalah berkenaan pengurusan projek Sungai Nadi Kehidupan atau River of Life. Umum mengetahui River of Life telah tersenarai sebagai antara tempat terbaik di dunia dalam kategori Waterfront District sejak tahun 2018. Pada masa dan ketika itu, status pencapaian River of Life sedang berada dalam keadaan yang baik. Keadaan kualiti air semakin jernih dan tidak berbau serta lampu LED juga semakin cantik. Tamping untuk Elwan. Semasa ke semasa. Sekejap lagi saya habiskan dulu. Walau bagaimanapun, berdasarkan laporan yang dikeluarkan secara keseluruhannya, projek River of Life tidak akan berjaya disiapkan mengikut tempoh yang ditetapkan itu pada tahun ini. Sehingga bulan Julai 2023, terdapat 8 projek masih dalam peringkat pelaksanaan dan kemajuan ditapak antara 21% hingga 97.3%. Tapi sekejap, tapi. Dan kontraktor, sekejaplah saya habiskan kata saya tak habis. Sabar. Dan kontraktor penyiap juga masih belum dilantik untuk 2 projek yang telah ditamatkan serta 12 projek lagi masih belum dimulakan. Sehubungan dengan itu, saya ingin mengetahui sejauh manakah pandemik COVID-19, peralihan pentadbiran kerajaan dan ketidakstabilan politik sebelum ini telah memberi kesan kepada kelewatan projek-projek yang dimaksudkan. Sekiranya keadaan tersebut memberi kesan yang besar dan mendalam terhadap kelangsungan projek River of Life, pada pandangan peribadi saya adalah amat tidak adil sekiranya kita menyifatkan projek of life tidak punya bisnes model yang komprehensif. Jika bisnes model tersebut tidak baik, mana mungkin tempat tersebut mendapat perhatian daripada pelancong asing dan menjadi salah satu destinasi yang wajib dikunjungi di Kuala Lumpur. Sehubungan itu, saya berharap perkara ini dapat dijelaskan dengan sebaiknya supaya tidak timbul kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Pada kesempatan ini, saya juga ingin menyeru kepada kerajaan supaya projek River of Life diteruskan dan diberi keutamaan supaya terus menjadi destinasi pelancongan yang menarik buat para pelancong. Hulu Terengganu, apa masalah itu? Ringkas ya, tapi. Terima kasih, Speaker. Ringkas saja.
berkaitan dengan apa Mara tadi, ada cadangan untuk memasukkan selain pada orang Melayu ke dalam UiTM Mara. Apa pandangan Tapin? Setuju atau tidak dengan pandangan tersebut? Sudah semestinya saya tidak akan setuju dan Mara pun tidak akan membawa bangsa lain untuk masuk. Itu adalah hak istimewa orang Melayu, Ulu Terengganu. Jangan nak petikan dengan itu dan jangan nak jadikan itu polemik politik. Dato' Speaker, terima kasihlah. Cuba lagi Ulu Terengganu. Terima kasih Dato' Speaker. Sekian sahaja daripada saya setakat ini. Semoga persoalan dan perkara yang telah dibangkitkan sebentar tadi mendapat perhatian daripada pihak kerajaan. Terima kasih Dato' Speaker. Terima kasih pelajar-pelajar SMK Dato' Tahar. Mungkin satu hari nanti anda akan menggantikan saya di sini. Terima kasih Dato' Speaker.